¿Qué tal estés amigos? Gimana kabar kalian teman-teman? Kembali bersama Don Fai dalam episode número 43. Episode ke-43. Bagi yang baru bergabung silahkan untuk segera subscribe. Dan yang sudah bergabung saya ucapkan muchas gracias. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Dalam kesempatan kali ini Don Fai akan mengajak belajar teman-teman untuk mengenal nama-nama barang yang ada di dalam sebuah rumah. Mari kita mengenal nama-nama barang yang ada di dalam sebuah rumah dalam bahasa Spanyol. Contenido de una casa adalah isi dari sebuah rumah. Mari kita sekarang menambah kosakata ya dengan mengenal el contenido de una casa atau isi dalam sebuah rumah. Kita mulai dengan barang-barang yang ada dalam sebuah kamar tidur atau en el dormitorio. Cama. Cama artinya tempat tidur. Lámpara de mesa. Lámpara de mesa artinya lampu meja. Mesita de noche. Mesita de noche. Meja samping atau disebut juga nakas. Cuadro. Cuadro artinya lukisan. Escritorio. Escritorio artinya meja, bisa juga meja yang macam-macam kegunaannya ya. Espejo. Espejo artinya cermin. Sekarang kita beralih ke barang-barang yang terdapat di dalam sebuah kamar mandi atau en el cuarto de baño. Bañera. Bañera artinya bak mandi. Inodoro. Inodoro artinya toilet duduk. Alfombrilla. Alfombrilla yang artinya keset yang ada di kamar mandi ya. Lavabo. Lavabo artinya wastafel atau tempat cuci tangan. Ducha. Ducha artinya pancuran mandi atau shower. Toalla. Toalla yang artinya handuk. Sekarang kita beralih ke ruang keluarga atau ruang tamu, yaitu en el salón. Pertama, puerta. Puerta artinya pintu. Sillón. Sillón artinya kursi berlengan atau bisa disebut juga sofa. Suelo. Suelo artinya lantai. Silla. Silla artinya kursi. Mesa. Mesa artinya meja. Armario. Armario artinya lemari. Estantería. Estantería artinya rak. Bisa untuk rak pajangan atau rak buku. Techo. Techo yang artinya plafon. Chimenea. Chimenea artinya perapian. Ventana. Ventana yang artinya jendela. Sekarang kita menuju ke dapur atau la cocina. Pertama, nevera. Nevera yang artinya kulkas. Horno. Horno yang artinya oven. Estufa de cocina. Estufa de cocina yang artinya kompor masak. Lavadora. Lavadora yang artinya mesin cuci. Microondas. Microondas yang artinya microwave. Fregadero. Fregadero artinya tempat cuci piring. Lavavajillas. Lavavajillas yang artinya mesin pencuci piring. Cajón. Cajón artinya laci. Teman-teman tolong sekali perhatikan cara pengucapannya ya, karena ini kan kembali lagi harus melihat dari cara pengucapan dari masing-masing huruf atau kata yang kita sebutkan ini.
Semoga bermanfaat dan menambah kosakata atau vokabulario kalian ya. Muchas gracias amigos. Semangat belajar dan tonton terus Don't Fly. Bueno chicos, semoga kalian suka dengan materi yang telah disajikan ya. Dan jangan lupa untuk terus mempelajarinya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan tanda notifikasi. Serta share Don't Fly ke semua teman-teman. Muchas gracias. Hasta pronto.